Oke, assalamualaikum guys. Selamat siang lagi. Selamat pagi. Sekarang kita berada dekat dengan bangunan Harbour Mall di Sendakan. Jadi sekarang kita buat review kawasan Harbour Mall ni. Jadi kalau ada apa-apa yang kurang dan kalau ada apa yang perlu diperbaiki, sila masukkan cadangan di dalam ruangan komen. Oke, sekarang kita berada dekat Harbour. Ini apa? Siapa nama? Ya. Ini kawan kita baru jumpa ni. Daripada Batu 12 tak? Ya. Okey. Jauh tu daripada Batu 12. Naik bas pergi bandar. Okey kawan-kawan. Jadi sekarang kita akan bergerak menuju sampai dekat sana. Dekat Kelan Navy. Okey. Okey. Sekarang kita berada dekat Bangunan Harbour Mall. Kita bergerak sampai ke Kelan Navy tu. Inilah bandar kami guys, bandar Sendakan. Dan semasa kami, keadaan dia pun begini. Dan semasa di Sendakan. Sekarang dah terunci guys, tak seperti dulu. Semenjak MCO ni, semua dah jadi, ekonomi semua drop dan keadaan pun begini dah. Kita ada restoran masih buka dan mengikut SOP. Okey, sekarang kita berjalan kaki menuju ke ni, ke kawasan penghujung kawasan ni di dekat Penggalan Merin. Kita ada nasi manuk. Okey. Okey ya. Tapi drop bukan? Kan? Tak ada orang. Banyak pun tutup. Kita ada orang kampung naik bot untuk ke bandar. Wow, air pula. Abang ni sedang menikmati makanan. Okay. Okay. Hai. Okay.
Terus ada buah mangga, ada lada. Hai. Kedai pun banyak tutup. Tak, minggu. Ada. Hai. Hai. Sporting. Alonto. Arket Mara Alonto. Kita ada selera Sri Kanyogan. Kita semalam kita review yang Kanyogan Shell Out. Nah, ini selera Kanyogan. Malam hari ini hari Minggu. Biasanya kita ada pasar Minggu tu, tapi hari ini tiada. Kita pun tak tahu kenapa. Jadi kita tak boleh nak buat review di petang minggu. Ya. Okey. Oh, kamu tinggal di sana. Sorry, Angel. Ah. Okey kan. Inilah. Sunyi sudah. Tak ada apa pun ni. Kadang ini orang tak ramai. Boleh kata apa lah. Mungkin faktor MCO ni juga. Jadi tak ada apa yang menarik kita akan buat sekarang ni. Kita ada kapal angkasa. Siapa rasa tak suka duduk di bumi ni, boleh pergi kapal angkasa ni. Bolehlah pindah ke bulan. Okey, cuaca agak panas ni. Cuaca ni agak panas. Buat jalan sikit pun dah mengah ni. Mungkin juga sebab kan kita ada hotel budget nak senakan style. Untuk pengetahuan kawan-kawan lah, keadaan di senakan buat masa sekarang ni semenjak MCO ni dan disambung pula dengan PKPB ni, pasar minggu tak buka. Ni hati-hati tadi nak buat review di pasar minggu tu, tapi tak buka lah pula. Jadi kita pusing-pusing je lah ni tadi. Pusing-pusing ini dekat kawasan tepi ni. Apa ni, restoran yang dekat dengan tepi laut tu. Mungkin kerana PKPB ni disambung lagi 2 minggu di Sabah ni, di daerah Selatan. Jadi kita tidak ada lah ni tadi pasal minggu, jadi kita tak boleh buat review lah. Keadaan di bandar pun hari minggu ni sunyi, tak seperti dulu-dulu lah. Dulu-dulu sedangkan kalau hari minggu ramai, sekarang kurang. Faktor ekonomi, MCO, itulah penyebab lah.
Bok mall ni pun dah apa? Abang mall berfungsi, tapi 4 point ni tak.